gua dulu. Aku udah bawa pertanyaan. Jangan khawatir. Gak perlu takut. Berdoa ngomong. Aku berdoa, selalu berdoa. Tuh, kalian lihat gak? Bergerak ya, muter ini. Guten Morgen sama Sobat Keliling Dunia, alias selamat pagi dalam bahasa Swiss. Petualangan menuju puncak Siltorn masih terus berlanjut nih Sobat, untuk melihat pemandangan spektakuler dan lokasi syuting James Bond yang legendaris bersama Sharif dan Simon. Dan kalau kalian lihat itu 007 di atas itu. Sekarang posisi mereka ada di checkpoint Birk nih Sobat. Saatnya naik cable car menuju puncak yuk. Let's go. Ini kalau kalian kesini Instagram kalian bakal penuh sekali. Dan pasti langsung banyak sekali followersnya. Karena pemandangannya wow banget teman-teman. Tuh sekarang kita bakal naik cable car lagi menuju Schildhorn. Dan Schildhorn adalah tujuan akhir kita. Sobat keliling dunia, Gunung Siltorn ini merupakan salah satu dari sekian banyak gunung yang berada di pegunungan Alpen Swiss Sobat. Ketinggian puncak Siltorn ini mencapai 2.970 meter loh. Hampir setinggi Gunung Merapi di Indonesia yang mencapai 2.930 meter. Dan kalau kalian mau kesini, kalian harus merogoh kocek sebesar 50 Swiss franc untuk sampai ke puncaknya. Ini kita naik ke eskalator ke puncaknya. Gila, walaupun di puncak, di atas puncak ada restoran, ada eskalator. Eskalator, gila. Mana di gunung? Teknologi. Di oh iya, ini. Wow. Tuh, tiga gunung kesayangan kita. Gunung Eiger, Gunung Monch, dan Gunung Jungfrau Joch. Wah, memang indah ya sobat pemandangannya. Coba bayangkan kalau Indonesia kita mendaki ke Gunung Rinjani dan di sana ada eskalator. Dijamin banyak kaum rebahan yang ikutan hiking. Puncak Siltorn ini ada restoran yang berputar 360 derajat dalam waktu 45 menit loh sobat. Dan kalau sobat bisa lihat, banyak sekali ornamen dan logo James Bond 007 yang bernama Peach Gloria. Dijamin puas deh kalau isi perut di sini. Pasti puas. Dan kalau mau hemat, Sobat Syarif punya tipsnya nih. Jadi salah satu tips buat berhemat ya kalau kalian jalan-jalan ke Swiss. Tapi ini rahasia sebenarnya ya. Orang restoran nggak suka kamu melakukan ini. Jadi tipsnya di sini itu air keran gratis teman-teman. Jadi kalau kalian makan di restoran, kalian pesennya selalu bilang air keran ya. Kamu nggak tahu biasanya kalau dalam bahasa Swissnya tuh Hanewasser atau Hanewater. Tap water. Tap water. Ya. Kalau kamu pesen itu biasanya mereka nggak boleh ngecharge ya. Tapi ada juga tempat yang ngecharge kalau nggak salah. Tergantung daerahnya. Tapi biasanya dapat gratis ya. Ya makanya ini kita dapat air putih semua sebanyak ini buat Simon, udah aku tuangin dan kita coba ya. Kita coba airnya, air kerannya ya. Air kerannya lebih enak daripada air botolan, teman-teman. Wow. Lihat teman-teman, ada bahkan karena banyak turis dari Arab, chicken breast halal.
Wah, aku pesan ini chicken breast halal. Harganya 26. Messi. Wah, ini makanan kita, teman-teman. Udah datang dengan piring yang panas. Lihat tuh. Ini makanan Simon. Ini ciri khas dari Zurich ya. Khas dari Zurich. Khas ini dari rösti. Aha, rösti sama kentang digoreng sama veal. Veal itu daging sapi muda. Sapi muda. Sapi muda ya, pakai tomat. Dan makananku ini daging ayam yang seperti yang kalian dengar tadi halal ya ini. Pakai nasi, pakai brokoli, pakai sayuran lah pokoknya. Sama sausnya, nggak tahu aku sausnya apa. Ya udah, makan dulu. Sama rösti. Rösti ya. Udah, selamat makan teman-teman. Yo, selamat makan. Berapa harganya menu kamu? 37 franken. Buat kamu 37, buat aku 22 ya. Iya. Oke. Okay. Okay. Jadi berapa tuh kalau di rupiah nih? Aku di antara 500 sampai 600 ribu. No, bro. 37. Oh ya, makananmu 500.000 sampai 600.000. Makananku gue pinter hitung. 350.000. Bisa aja Simon. Ternyata berhitung adalah bakat terpendam Simon. Tapi kalau urusan reportase, masih sobat Syarif dong. Sekarang lanjut lagi yuk. Ada pemandangan luar biasa menunggu nih sobat. Oke, nih pemandangannya. Oke teman-teman, ada Walk of Fame juga ternyata di sini. Ini dia pemandangan tempat syuting film James Bond ya. Makanya di sini banyak sekali figur foto James Bond. Dan di situ ada Walk of Fame. Ada cerita story tentang James Bond buat kalian yang suka filmnya. Dan memang di sini banyak juga tur helikopter ya. Kayak di atas itu kalian bisa lihat helikopter dengan bayar mungkin sekitar 300 Swiss franc atau 5 juta rupiah ya. Kalian bisa naik helikopter untuk ngelihat pemandangan di sekitar sini, teman-teman. Tingginya hampir 3000 meter, teman-teman. Dan kalian bisa melihat seluruh pemandangan di sekitar Schlitthorn ini. Dan di bawah kita itu salju semua, teman-teman ya. Karena di sini ada yang namanya salju abadi. Jadi semuanya penuh salju. Ya, itu dia pemandangannya. Dan di belakang sana ternyata ada tempat duduk-duduk juga ya. Ya teman-teman, sampai di sini dulu aja perjalanan kita di Piz Gloria, tempat syutingnya film James Bond. Karena ini udah malam juga dan kereta kita sebentar lagi 10 menit sebenarnya. 10 menit, kita ada 10 menit lagi. Jadi kita mau pamitan, aku Syarif Sapata dan Simon Quick. Jangan lupa ikutin terus jalan-jalan kita di Swiss, di kota-kota di Swiss lain yang lebih indah lagi, di keliling dunia di Trans 7. Jadi sehat selalu dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Saya mau tidur dulu ya.
Sampai ketemu di Lahore. Akan ada sobat baru kita dari Pakistan. Aldi dan teman-temannya akan menunjukkan keseruan di kota Lahore. Jadi pastikan stay tune di Keliling Dunia Trans 7.